bagaimana dakwanya telah menggusarkan masyarakat. Dakwanya dituduh sebagai memecah belah. Dakwanya dituduh sebagai tidak menjaga perasaan orang. Tetapi dia tetap meneruskan dakwah kerana dia tahu itu adalah perintah Allah. Yang tak ada tamadun, yang tak pernah ada sejarah, yang tak ada adab, yang tak ada akhlak, tiba-tiba boleh jadi manusia yang paling beradab, paling berakhlak, paling maju, paling hebat dalam dunia. Dalam tempoh kurang daripada 30-40 tahun itu, Rom dan Parsi juga telah dijajah oleh Muslim yang dahulunya adalah kuasa kecil. Ianya terus menjadi asas dalam agama kita. Kerana agama ini didasari dengan ilmu. Dia bukan didasari dengan amalan dahulu. Dia didasari dengan ilmu dulu. Kita ada jabatan agama. Kenapa perlu aku yang berdakwah? Kita ada lembaga, kita ada institusi agama, kita ada NGO, kenapa aku? Soalan dia bukan boleh ataupun tidak. Soalan yang perlu tanya sekarang adalah mahu atau tidak.